Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, 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 dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita masuki minggu pertama di bulan November ini. Kita bersyukur itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan sedikit lagi kita sudah mulai masuk dalam bulan Natal. Sekarang sudah mulai ada semacam kayak ya panitia-panitia kecil, ya planning-planning undangan-undangan Natal. Kita berdoa supaya acara Natal nanti bukan hanya sekedar sebuah tradisi, tapi kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti dengan setia ibadah melalui YouTube GBI Ebenezer Official. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Bulan yang baru, kembali ada tema yang baru yang Tuhan berikan dan kami percaya semua tema-tema yang Tuhan berikan buat kita semua, kita mengalaminya setiap hari. Amin. Dan bulan lalu kita punya tema support system yang sangat-sangat memberkati kami berdua, bahkan juga kami dapat feedback yang positif ya. Wow, banyak respon yang sangat-sangat memberkati karena ternyata setiap kita tidak boleh absen yang namanya support system. Setiap kita harus ada yang namanya support system dalam kehidupan kita. Amin. Dan bulan Oktober kita memasuki bulan yang baru ya, temanya adalah breakthrough. Ya, kalau kalimat singkatnya keluar dari zona nyaman ya, melakukan terobosan di dalam kehidupan kita ya. Kita kadang-kadang membatasi kehidupan kita sendiri ya, dengan mengatakan ya saya enggak bisa, saya biasanya melakukan ini, saya biasanya berdoa cukup seperti ini, tapi biarlah selama satu bulan ini di bulan November kita kembali ya mengetahui apa sih yang dimaksud dengan breakthrough di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dalam pertumbuhan rohani kita. Kita pasti mempunyai breakthrough di dalam iman kita khususnya. Amin. Kita belajar bersama-sama dan sepanjang hari ini jam 8, jam 10 dan jam 5 hambanya Pastor Amos Sosia yang akan beritakan firman Tuhan. Disertai dengan perjamuan kudus ya. Ini adalah perjamuan kudus minggu awal. Bapak Ibu yang ada di gedung gereja, kami sudah menyiapkan semua di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang di online silakan mengikuti bersama-sama dan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Kalau tidak ada roti bisa diganti oleh biskuit ataupun crackers sedikit saja, dan anggur bisa diganti oleh teh ataupun sirup manis. Percaya dimanapun Bapak Ibu berada di dalam keluarga bersama-sama, tetap Tuhan Yesus hadir. Amin. Puji nama Tuhan. Dan Ebenezer Kids di jam 10. Ya. Jam 10 juga dengan tema yang sama. Ya, tema yang sama, breakthrough. Jadi orang tua yang membawa anak-anak silakan nanti datang di jam 10 di lantai 5. Youth Teens awal minggu tidak ada ibadah. Mereka bergabung bersama-sama dengan kita dan mereka melayani menjadi usher. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus buat anak-anak muda yang ikut melayani hari ini. Thank you. Dan juga Faithful Woman Service. Dan di bulan ini kita akan mengadakan ibadah di hari Sabtu besok tanggal 11
11 bulan 11 tahun 23 ya, dengan Pastor Maya Uni Puti ya. Wah, ini tanggal yang bagus ya, 11 ya. 11 ya. Kalau gak salah banyak yang jadikan itu tanggal merit ya. Iya. Dan juga itu jadi hari diskon ya, oh, di Tokopedia sama di mana tuh lagi? Ya. Shopee. Shopee ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi silakan para wanita, kami mengundang di tanggal 11 bulan 11 ya. Jadi selain ingat diskon, ingat ini ibadah wanita harus hadir di lantai 4 onsite, tidak ada hybrid. Jadi kembali saya mengimbau untuk membawa teman, saudara, keluarga ya. Jangan datang sendiri, tapi ayo bawa kita jadi berkat, wanita yang diberkati untuk menjadi berkat ya. Tanggal 11 di jam 10 di lantai 4. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga prayer for miracle tetap kita selalu adakan di setiap hari Kamis. Di Zoom meeting. Di Zoom meeting, cukup di Zoom meeting. Puji Tuhan kita sangat dikuatkan dan diberkati juga dengan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita. Bahkan kita terus mendukung di dalam doa ya. Terus mendoakan, tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa. Persoalan pasti ada, kami berdua pun pasti ada pergumulan dan persoalan yang masih terus kita doakan. Dan kita percaya mukjizat pasti tetap terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kami tunggu prayer for miracle di hari Kamis minggu depan. Puji Tuhan. Dan setelah ibadah, kalau Bapak Ibu mau didoakan untuk bertanya-tanya, silakan ada booth sekretariat. Jadi Bapak Ibu, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu saudara sekalian. Dan juga ini banyak fundraising di bawah dalam rangka Natal juga. Jadi silakan mampir setelah ibadah, mampir sebelah kanan ada beberapa meja ya, dari youth juga akan jualan, fundraising dari Faithful Women Service dan juga dari MP Young Couples and Pro. Ini ada titipan dari Pastor Randy ya, mereka menjual kaos-kaos, t-shirt ya di bawah. Jadi silakan buat fundraising Natal. Jadi silakan Bapak Ibu juga mampir di sebelah kanan setelah ibadah. Puji Tuhan. Dan juga pelayanan kesehatan Samaria yang dilayani oleh Dr. Yunusmin dan Dr. Rina juga tetap berlangsung di setelah ibadah pertama ini di basement. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau konsultasi kesehatan gratis. Puji Tuhan. Dan saya percaya kita semua siap untuk beribadah, siap menikmati hadirat Tuhan, siap Amen. Dilawat Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami masuk di bulan yang baru, di bulan November. Terima kasih kalau kami boleh melihat 10 bulan kemarin Tuhan. Betapa Tuhan Yesus amat baik dalam kehidupan kami. Setiap pergumulan, setiap persoalan yang kami hadapi, kami tidak pernah sendiri. Karena Tuhan memberikan kami pribadi, satu pribadi yaitu Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kami, yang menolong, memberikan kami kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan membela kami senantiasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bahkan kami selalu melihat dan mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami masuk di bulan November ini. Kami percaya bulan yang penuh dengan terobosan di dalam Engkau. Bulan di mana kami belajar lagi secara iman kami Tuhan. Kami tidak membatasi kemampuan kami, kapasitas kami. Tapi kami percaya apa yang kami lakukan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kami Tuhan. Ada terobosan-terobosan iman yang Kau berikan buat kami. Kami mengerti Tuhan bahwa kami diciptakan untuk menjadi berkat, untuk menguatkan banyak orang, untuk mendoakan banyak orang, untuk menjadi penolong buat banyak orang di luar sana Tuhan yang memerlukan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan kami siap untuk bersorak-sorak, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan yang memberkati kami, yang sudah mengurapi kami semua Tuhan, yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Sehingga melalui suara kami, melalui permainan musik kami Tuhan, Engkau yang sudah kuduskan, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat anak-anak Tuhan yang hadir saat ini. Mereka datang dengan penuh kerinduan
untuk mengalami Tuhan, untuk dilawat oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah persiapkan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu dulu dan sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Firman-Mu yang mengubah kami, memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang memberi kami pengharapan. Firman-Mu yang memberikan kami kelepasan. Firman-Mu yang memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga menyerahkan perjamuan kudus yang sebentar akan kami jalankan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kuduskan, sehingga melalui perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan oleh kasih Tuhan, the unconditional love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga siapapun, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersorak-sorak, katakan bersama-sama, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom yang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita yakin dan percaya selama seminggu ini, kita diberkati Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna. Amin Bapak Ibu. Salam kiri kananmu, berikan senyuman yang terbaik, katakan, Tuhan Yesus baik, Engkau diberkati Tuhan. Kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, amin, di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari katakan pujian ini. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Katakan ada kuasa
dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Umat Tuhan saja katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Katakan dengan keras, ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama katakan, sebab ada kuasa. Haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu. Amin. Tos kiri kananmu sekali lagi katakan, Tuhan Yesus teramat sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, angkat tanganmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. God is good all the time God is good. Amen. Katakan pujian itu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagi kami ya Allahku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan dengan keras, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus selalu baik. Amin Bapak Ibu. Dan keras, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Umat Tuhan silakan duduk. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami, dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Untuk itu kami menyatukan hati kami berdoa untuk Ibu Wulan, istri dari Bapak Moren yang menjalani operasi di hari yang lalu ya Tuhan, dan saat ini dalam masa pemulihan, biar kiranya Tuhan Engkau akan menjamah, memberikan kekuatan baru, kesehatan baru bagi anakmu ini ya Tuhan, sehingga Ibu Wulan boleh pulih kembali. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu sanggup memberikan pertolongan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak youth yang telah selesai sekolah atau kuliahnya ya Tuhan, dan saat ini mereka sedang mencari pekerjaan. Biar kiranya Tuhan membuka jalan, berikan pekerjaan kepada mereka, pekerjaan yang baik, yang pas bagi mereka, dan mereka boleh bekerja dengan baik lewat pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, persiapkan masa depan mereka juga yang terbaik bagi setiap anak-anak youth kami ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk virus yang sedang melanda, yaitu virus monyet ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami, lindungi bangsa kami ya Tuhan dari virus ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa bersatu hati biar kiranya Tuhan akan memusnahkan virus ini dari Indonesia, sehingga Indonesia boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus cacar monyet ini akan lenyap dari Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga berdoa secara khusus. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Bapa, kami mendoakan untuk Bapak Gembala yang Tuhan sudah tetapkan untuk menggembalakan kami di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau terus berikan anugerah-Mu. Tuhan, berikan senantiasa hikmat, pewahyuan Tuhan, sehingga boleh Tuhan menggembalakan setiap umat-Mu di tempat ini untuk hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau akan terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang datang dari sorga. Dan Bapak Gembala boleh senantiasa mengalami kekuatan baru dalam Tuhan. Biar kiranya semua kebutuhan, keperluannya Tuhan cukupkan. Sehingga Bapak Gembala senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gina, untuk Gabriel, bahkan keluarga besarnya. Tuhan juga memakai dan memberkati setiap mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamah dan memberkati Bapak Gembala kami, bahkan menyertai dalam segala pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pendeta, para penatua, bahkan semua aktivis pelayan Tuhan yang melayani di gereja kami di tempat ini. Satukan hati kami ya Tuhan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, sehingga visi misi Tuhan yang telah ditetapkan di tempat ini boleh kami laksanakan bersama karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga GBI Ebenezer tetap menjadi berkat, menjadi gereja yang misioner, diberkati untuk menjadi berkat. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang berhari jadi sepanjang minggu yang lalu hingga hari ini. Bapa, biar kiranya Engkau akan terus memberkati setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Bahkan jadikan tahun-tahun ke depan merupakan tahun kemenangan. Berkat Allah melimpah atas kehidupannya, dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia di tempat ini, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu, berikan kepada mereka Tuhan hikmat-Mu, sehingga boleh membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan bangsa Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Biar kiranya Tuhan, tenaga kesehatan, juga Tuhan kepolisian, keamanan, Tuhan berikan kepada mereka hikmat-Mu ya Tuhan, khususnya untuk menyambut pemilu yang akan datang. Berikan damai bagi Indonesia, berikan damai bagi Indonesia ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia,
biar kiranya Tuhan Engkau akan curahkan shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, sehingga Indonesia boleh dimenangkan oleh Injil Tuhan. Pakai gereja Tuhan, pakai umat Tuhan di seluruh tanah air kami ini ya Tuhan. Khususnya pada hari ini di DKI Jakarta ada kirab. Tuhan, biar kiranya Engkau akan menolong semua boleh berjalan dengan baik, berikan keamanan, berikan kedamaian bagi Jakarta ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk umat-Mu yang akan membawa persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau senantiasa menolong dalam pergumulan umat-Mu, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Sehingga persembahan yang dibawa hari ini dibawa dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan juga untuk diakonia, PI misi, beasiswa, dan renovasi. Dan biar kiranya Tuhan juga akan memberkati keuangan gereja kami ini ya Tuhan. Banyak hal yang akan dikerjakan khususnya untuk menyambut Natal. Tuhan akan memberkati gereja kami. Dan semua Tuhan cukupi keperluan kebutuhan gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan juga akan menerima setiap persembahan yang kami bawa dengan sukacita. Dengan penuh pengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih yang baik Bapak Pendeta Agus Wirawan. Kita akan saksikan video berikut ini. Untuk memberikan persembahan, di setiap tempat duduk Anda sudah tersedia QR code persembahan dan perpuluhan, nomor-nomor rekening gereja, amplop persembahan, dan juga amplop perpuluhan. Berikut adalah cara-cara memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Di depan Anda tersedia QR code yang dapat Anda scan. Scan QR code yang kiri untuk memberikan persembahan. Lalu di depan Anda juga tersedia QR code untuk memberikan perpuluhan. Scan yang kanan untuk memberikan perpuluhan. Selain QR code, di depan Anda juga ada amplop-amplop yang dapat Anda gunakan untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Silakan mengisi amplop-amplop tersebut dengan uang cash, lalu masukkan amplop ke dalam kotak amplop yang ada di belakang setelah selesai ibadah. Sekian cara memberikan persembahan dan perpuluhan. Selamat memberi. God bless you all. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Baru hari
bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Katakan dengan iman, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi Bapa, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Nya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baru sesuatu terjadi saat datang di atapnya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan sujud di atapnya. Ku bawahi. Makasih Tuhan, kami terima anugerah dari-Mu ya Bapa. Anugerah-Nya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu angkat tanganmu, katakan sujud di altarmu. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Bapa. Ku bawa hidupku.
terima anugerah-Mu Yesus. Ku terima anugerah-Mu. Dia ampuni dan bebaskan. Dia ubah hidup, baharui hati kami. Hatiku, katakan dengan iman, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Haleluya, mari sembah Dia. Kami sujud di altar-Mu Bapa. Kau baharui hati kami. Terima kasih Tuhan. Oh, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, terobosan terjadi dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Kami percaya Kau Tuhan. Oh, rencana-Mu tidak pernah gagal. Rencana-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Kami agungkan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, glory, glory bagi-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami agungkan nama-Mu. Rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kau teramat sangat baik. Haleluya, kami bangga miliki Allah seperti-Mu Yesus. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya. Percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Umat Tuhan saja katakan. Ku menjadikan kami lebih dari pemenang. Amin Bapa. Ku percaya Kau Tuhan. Amin. Kami percaya Kau Yesus. Mari angkat kedua tanganmu katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Saya udah apa yang pendeta mau sosial. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah.
menepati janji, janjimu kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan janji Tuhan yang pasti digenapi. Kami percayakan janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami percayakan janji Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami semua. Ajar kami Tuhan untuk selalu percayakan janji Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi biarlah janji Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami, yang kami percayai, sehingga pada waktu kami mengaminkan janji Tuhan, firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka janji Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan akan memberikan kami kemerdekaan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami percaya ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa terjadi, ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan berkati, shalom sekali puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur saudara kita masuki minggu yang pertama. Nanti ada perjamuan kudus. Bapak-Ibu sekalian telah dipersiapkan. Ada roti dan anggur di depan saudara semua. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan mengambil roti dan anggur depan Bapak-Ibu sekalian. Saudara yang mengikuti ibadah secara online pun juga silakan persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Supaya kita mengalami sekali lagi kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita masuki saudara minggu yang kedua ya. Kita sedang mencoba speaker ini yang baru nih saudara ya. Ini baru menjem maksudnya ya. Ini minggu yang kedua, ini cuma 2 minggu aja saudara ya. Sebenarnya saya berharap dipinjamkan sampai Tuhan Yesus datang. Ya enggak. Dan kita lagi coba, saya dapat feedback, dapat input dari jemaat. Memang kalau ngomong selera tuh beda-beda ya. Ada yang bilang kayaknya kurang di sini, kurang di situ gitu ya. Kalau saya sih berkata ada yang kurang, kurang dananya. Yang cukup lumayan saudara harganya ya. Tapi kemarin kami rapat dengan bapak-bapak pendatua, kami rapat, kami bincang-bincang. Dan kemarin juga Bu Gem sudah menghubungi saudara Yedit yang membantu kita ya. Kita sedang mencari yang pas buat kita ya, sehingga saya berharap ibadah kita semakin luar biasa ya. Memang bukan karena speaker kita di jamaah Tuhan ya, tapi kan speaker ini membantu kita. Kita gak mau habis ibadah kita ke THT ya, kita punya kuping langsung terganggu. Kita mau ibadah kita tuh nyaman, enak dan ada kehadiran Tuhan. Amin saudara ya, puji Tuhan. Kita masuki bulan ini saudara, setiap bulan ada tema yang baru. Saya dengan Bu Gem selalu tiap pagi berdoa ya, kira-kira tema apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Minggu lalu saudara atau bulan lalu kita bicara tentang support system ya, respon dari jemaat luar biasa. Banyak yang berkata, waduh ternyata selama ini saya jadi orang Kristen kehilangan support system. Kita punya masalah orang-orang di Indonesia atau di Jakarta khususnya, di kota-kota besar, adalah kita cuma datang ibadah saudara, gak kenal siapa-siapa, datang sendiri, pulang sendiri, dan kita punya masalah juga sendiri ya. Padahal saudara, Alkitab sudah mengatakan ya, Tuhan punya desain supaya kita saudara ada penolong ya. Kita sudah dengar khotbah-khotbah bagaimana kita menjadi orang percaya yang tetap kuat karena adanya support system. Kita bicara pada bulan ini tentang breakthrough. Kita pakai istilah ini saudara karena breakthrough itu diartikan secara umum merujuk pada pencapaian penting atau penemuan baru, new invention yang melampaui batasan. Makanya disebut break and through. Through itu melewati, break itu memecahkan. Jadi breakthrough itu selalu penemuan baru, pencapaian baru. Ya, berbicara tentang hambatan yang ada sebelumnya bisa diatasi secara luar biasa. Itu yang kita sebut sebagai breakthrough. Contohnya saudara misalnya komputer. Komputer itu adalah sebuah breakthrough dalam kehidupan manusia. Teknologi kita saudara meningkat cepat karena ada yang namanya komputer. Jadi komputer itu dianggap sebagai sebuah breakthrough saudara yang membuat manusia bekerja dengan lebih efektif, lebih efisien. Contohnya kita ibadah pun ada komputernya saudara. Ini bagian dari breakthrough
peradaban manusia modern. Jadi ada yang mengatakan breakthrough dalam kehidupan manusia modern itu adanya yang namanya penemuan komputer. Padahal saudara, yang menemukan komputer itu adalah anak Tuhan yang namanya Charles Babbage. Dia menemukan saudara semacam kayak cikal bakal yang komputer 1822. Memang sudah sejak dulu saudara yang namanya manusia itu berupaya ya supaya bekerja lebih efektif, lebih efisien. Ya kita menuju satu tempat saudara, ya kalau saya gak ada jalan tol dari rumah ke sini saudara, mungkin lebih dari 1 jam, mungkin bisa 2 jam dari BSD ke sini kalau gak lewat jalan tol. Tapi kan ada jalan tol, apa saudara? Tol. Nah saya cuma 43 menit. Kenapa saudara? Itu sebuah breakthrough ya. Jadi dalam kehidupan masyarakat modern ditemukan penemuan-penemuan yang disebut dengan breakthrough. Demikian juga dalam Alkitab. Saya menemukan ada yang namanya breakthrough dalam iman, terobosan iman. Terobosan iman itu satu peristiwa di mana satu kelompok orang atau seseorang, orang percaya anak Tuhan yang mengalami perubahan, satu kemajuan yang ajaib, mujizat secara dramatis, sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba, mengejutkan, sesuatu yang memiliki dampak yang besar, mujizat yang terjadi karena Tuhan yang bekerja. Untuk apa? Mengatasi satu rintangan yang kata orang Arab berkata mustahil. Yang kata orang Jepang berkata tak ada itu yang bisa tolong dia. Yang katanya bahasa Inggris campur bahasa Jawa it's impossible. Sesuatu yang dianggap itu gak mungkin bisa terjadi karena ada yang namanya breakthrough dalam iman. Contohnya bangsa Israel saudara yang diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Breakthrough-nya dimulai dalam Keluaran 3. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di dalam semak duri yang menyala. Disitulah saudara dimulai satu breakthrough. Yang sampai hari ini masih ada masalahnya saudara ya. Karena ini bicara satu bangsa, yang namanya bangsa Israel. Demikian juga Daud. Siapa yang tahu Daud? Daud gak dikenal di RT, RW, kelurahan gak dikenal. Siapa yang percaya Daud akan menjadi seorang raja? Memang kita meyakini ada kedaulatan Tuhan yang mengangkat seseorang. Tetapi saudara Israel saudara mengenal yang namanya Daud. Dan Daud mulai diperhitungkan oleh banyak orang. Termasuk raja yang berkuasa waktu itu Raja Saul. Ketika Daud menghadapi dan mengalahkan Goliat. Jadi breakthrough-nya dalam kehidupan Daud adalah apa? Ketika dia mengalahkan Goliat. Sampai hari ini masih dipakai itu ilustrasi. Kalau sesuatu yang luar biasa saudara harus dikalahkan, dihadapi. Sesuatu yang mustahil untuk dikalahkan. Orang pas selalu pakai analogi. David and Goliath. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Pertandingan sepak bola misalnya. Ya, misalnya Persib lawan Barcelona. Ya. Tahu Persib saudara? Ya. Persib lawan Barcelona. Pasti headline-nya berkata David and Goliath. Tapi sayang Persib. Gak ada yang namanya David. Jadi gak akal bisa mengalahkan Barcelona. Dalam hidup kita seringkali ada goliat-goliat. Ada goliat-goliat. Misalnya ada seorang ibu yang menderita penyakit. Yang dokter katakan secara medis tidak bisa sembuhkan. Ini goliat yang harus dikalahkan. Tetapi dia berdoa, dia beriman. Dan secara dramatis, secara luar biasa. Yang dokter katakan tidak mungkin. Tetapi ibu ini berkata bagi Allah, nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Terjadi kesembuhan yang dramatis. Itu breakthrough. Contoh lagi, seorang anak muda yang gak pernah punya impian untuk jadi seorang hamba Tuhan. Dia ikut satu ibadah. Tiba-tiba dia mengatakan, saya mengalami jamahan Tuhan di situ. Tiba-tiba saya mendapatkan panggilan Tuhan yang kuat dalam diri saya. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu dalam diri saya untuk menyerahkan hidup saya jadi seorang hamba Tuhan. Itu breakthrough. Dan itu yang saya temukan berkali-kali di seminari Bethel. Dan itu yang saya alami juga. Saya mengalami breakthrough dalam kehidupan saudara. Ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Demikian juga ketika ada orang punya kebutuhan dalam hal keuangan. Yang secara manusia hutangnya begitu besar. Yang bahasa Arabnya apa saudara? Mustahil. Tapi tiba-tiba Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa ketika dia berdoa. Ketika dia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Karena banyak orang Kristen tidak mengalami breakthrough. Dia coba pakai kekuatan sendiri. Padahal kita tahu saudara, ada banyak hal dalam kehidupan ini
yang namanya kehidupan saudara yang harus kita hadapi. Tidak mungkin manusia mampu menghadapinya. Saya berani mengatakan teknologi sekalipun saudara tidak akan bisa mengatasi saudara setiap masalah, pergumulan, kesulitan, hambatan yang kita alami dalam hidup. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Saya selalu mengatakan buat jemaat Tuhan, belajarlah selalu untuk selalu angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Karena seringkali kita turun tangan karena kita sudah mampu dan Tuhan angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Begitu kalimat saya. Kalau kita turun tangan. Ini saudara udah sarapan belum sebenarnya? Ya. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Di mana tangan saudara sekarang? Di sini Pak. Saudara-saudara kita baca dalam Alkitab, ada tantangan yang secara manusia ini mustahil bisa dilewati, bisa diatasi. Karena waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bersyukur Mesak sekarang sudah bantu kita dalam pelayanan musik. Tapi waktu itu Mesak bersama dengan Sadrak dan Abednego, mereka dipaksa untuk apa? Sujud menyembah patung dari siapa? Nebukadnezar. Karena dikatakan dalam Daniel 3 ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Hukumannya berat. Karena kenapa? Kalau tidak lakukan itu, betul dalam Daniel 3:23 kita menemukan Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan tangan dan kaki yang terikat. Tetapi kita baca dalam Kejadian 3 ayat 27, terobosan iman terjadi. Breakthrough terjadi. Karena ternyata mereka tidak terbakar. Mereka melihat saudara ada orang-orang ini yang tidak mempan oleh api. Bahkan rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Begitu dalam Alkitab kita menemukan. Dalam peristiwa dalam Daniel pasal yang ketiga. Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita singkat supaya gampang. SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. SMA. Ya, tapi kalau tim di sini kan kita sering kenal 3M. Ya, gitu. Merik, Mesa, dan Morin. SMA. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana orang-orang percaya ini mengalami terobosan iman dalam kehidupannya. Siapa yang rindu supaya hidupnya jadi orang Kristen yang bergairah, yang bersemangat, yang berapi-api, yang rohnya menyala-nyala buat Tuhan. Saudara harus mengalami terobosan iman. Kalau saudara jadi orang Kristen yang datar-datar saja. Ke gereja, baca Alkitab, ikut segala macam kegiatan rohani, ikut. Sudah dibaptis, sudah. Jadi anggota jemaat, sudah. Tapi kehidupan orang Kristen datar-datar saja. Saya dulu belajar saudara dalam satu mata kuliah tentang leadership. Kami belajar saudara menilai, mengukur, melihat ada namanya timeline. Garis waktu kehidupan seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dan ketika kami belajar saudara, kenapa hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa? Karena kami menemukan ada titik-titik. Jadi hidupnya mungkin 70 tahun, hidupnya mungkin 80 tahun. Tapi kami menemukan minimal mesti 5 hal. 5 hal, ini teorinya dari Robert Clinton. Ya, ini dosen dari Fuller Seminary yang menemukan bahwa dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, ada titik-titik yang mengubah jalan kehidupan mereka. Itu yang saya sebut sebagai breakthrough. Kalau saudara ketemu sama saya, jangan ragu-ragu ngobrol-ngobrol sama saya. Apa saudara? Ngobrol-ngobrol sama saya. Kalau pas saya ada di Toktik ya, toko tiga ya, ya. Nah, ada TikTok dan Toktik, Pak Asyong. Saya suka balik-balik ya. Ketemu saya di toko tiga, ya, Bami. Jangan ragu-ragu pindah ke meja saya. Gabung. Ngobrol-ngobrol sama saya. Dan selesai makan, jangan ragu-ragu langsung ke kasir. Habis itu suruh bilang, jangan-jangan yang kau ada pamus, kita jangan masuk. Saya akan tanya sama saudara, di mana momen-momen breakthrough dalam hidup saudara? Karena kalau saudara gak bisa jawab itu, saya khawatir kehidupan kekristenan saudara itu data-data saja. Tadi Buge menyinggung istilah comfort zone. Saudara nyaman-nyaman aja, gak ada masalah mungkin yang berarti. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami breakthrough, saudara tidak akan jadi jemaat Tuhan yang diberkati dan jadi berkat. Saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang punya gairah. Dan suatu hari, ini dia, ini bahayanya kalau orang tidak punya breakthrough dalam hidup. Karena dia gak punya pengalaman iman. Sehingga kalau dia punya masalah, langsung 4L.
letoy lesu noyo lungai. Siapa yang kepengen mengalami breakthrough dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dia bisa membuat sesuatu yang kita bilang mustahil jadi tidak mustahil. Bagaimana caranya orang-orang percaya mengalami terobosan iman ketika kita menghadapi suatu rintangan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka punya komitmen iman. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapinya menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak. If not happen. Hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Saya buka di kamus Alkitab. Saya buka di ensiklopedia Alkitab. Patung Nebukadnezar yang dalam Daniel 3 tingkat 1 dikatakan tingginya ini patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan dataran Dura di wilayah Babel. Ini kira-kira tingginya 30 meter. Ya, kira-kira mungkin ya 1/4 tingginya Tugu Monas. Karena Monas itu tingginya berapa tit? Tingginya Monas berapa tit? Ya kagak tahu, saya juga baru lihat tuh di Google ya. 132 meter. Ya. Sorry Tin. Ya. Ya. Cuman tahu ya. Di sekolah pun kita gak belajar. Ya. Tingginya 132 meter. Nah kalau patung Nebukadnezar itu 30 meter. Jadi kurang lebih 1/4 lah gitu. Ya. Jadi kalau sudah lihat Monas kira-kira tuh tingginya patung Nebukadnezar itu 1/4 dari Monas. Nah tujuannya. Ternyata ada tujuan politik. Nebukadnezar mencari cara untuk menciptakan satu penyembahan yang bersatu universal dalam kerajaannya yang sangat luas. Jadi dia pakai yang namanya penyembahan, kepercayaan, hal-hal yang saya kasih tanda petik, hal-hal rohani untuk tujuan politik. Seringkali dalam sejarah kita menemukan yang namanya agama, kepercayaan dipakai untuk kendaraan politik. Ini yang harus kita waspadai menjelang tahun politik tahun depan. Tetapi saya tidak akan singgung di situ saudara, karena itu bukan bagian saya. Saudara, dalam Daniel 3 ayat yang kelima sampai 6, ada hukuman yang tidak menyembah patung Nebukadnezar. Dan ini hukumannya serius. Kenapa? Asal saudara tahu siapa Raja Nebukadnezar itu. Ini raja yang memerintah di Babel kira-kira tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Jadi dalam sejarah dunia dicatat betul-betul ada namanya Raja Nebukadnezar. Jadi Alkitab kita bukan dongeng, bukan fiction, bukan cerita seperti maling kundang yang gak pernah ada dibuktikan dalam sejarah. Alkitab kita itu selalu terbukti secara historis, benar ada. Alkitab mencatat ada nama Raja Herodes, ada betul dalam sejarah. Ada namanya dulu Firaun, ada. Dan kita mencatat dari nama Raja Nebukadnezar, ada. Ini raja yang perkasa dan kejam. Makanya hukumannya gak main-main, saudara. Dan kenapa Sadrak, Mesak, Abednego ada di Babel? Karena tahun 586 sebelum Masehi, ada sejarah pembuangan di Babel. Saudara-saudara mesti ngerti dulu konteksnya. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau menyembah patung emasnya Nebukadnezar. Kenapa? Karena mereka belajar dari sejarah. Umat Tuhan, orang-orang percaya, mereka dibuang ke Babel karena tiga hal. Tahun 586 sebelum Masehi. Karena tiga sebab. Yang pertama, karena mereka saudara mengandalkan Mesir. Yang kedua, mereka menolak suara Tuhan melalui para nabi. Yang ketiga, karena mereka menyembah berhala saudara. Mereka tidak mau berubah, bertobat. Walaupun saudara sudah ditegur oleh para nabi Tuhan. Dan Tuhan kasih disiplin. Jadi kalau orang percaya tidak taat, ada disiplinnya. Ada konsekuensinya. Sadrak, Mesak, Abednego belajar dari situ.
Tidak mau lagi, saudara. Mereka mengalami namanya penghukuman. Makanya, saudara, dalam Daniel 3 ayat yang ke-17. Ada ungkapan, tetapi seandainya tidak. Ini komitmen, saudara. Tetapi seandainya tidak. Artinya mereka akan hangus terbakar oleh dapur perapian itu. Mereka berkata, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu komitmen. Itu komitmen. Komitmen bukan sekedar sebuah janji. Komitmen dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah satu perjanjian untuk melakukan sesuatu. Kontrak. Itu komitmen. Dalam bahasa Inggrisnya, kata komitmen dalam kamus Webster adalah apa? A pledge to do something in the future. A pledge, satu janji untuk melakukan sesuatu di masa depan. Itu namanya komitmen. Saya mengganti yang namanya janji nikah di GB Ebenezer menjadi komitmen nikah. Kenapa? Ada banyak orang berjanji di hadapan Tuhan, pendeta, hamba Tuhan, di hadapan keluarga. Janji kepada pasangannya. Tetapi ingkar janji. Mereka genapi bukan firman Tuhan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh satpam di BSD. Ternyata mereka menggenapi lagu dangdut yang berkata, lirikan matamu imanku rontok. Janji-janji, tinggal janji. Lanjut. Bulan madu hanya apa? Vario? Mimpi. Berapa banyak pasangan yang diberkati. Mereka ucapkan janji nikah. Tapi tidak melakukannya. That's why I change from promise to commitment. Karena orang yang berkomitmen seperti pelari. Walaupun sudah lelah. Sudah gak kuat. But I have to reach the finish line. Saya harus nyampe garis finish. Seperti seorang tentara. Bekal su habis. Sunya gak ada makanan. Air su habis. Masih su habis. Gak ada bekal. But tetapi harus maju terus dalam peperangan. Itu komitmen. Makanya organisasi terbaik di semua kehidupan masyarakat katanya organisasi militer. Karena orang militer, tentara, apapun yang diperintahkan, jawabannya apa? Siap. Berapa banyak saudara? Oh, orang Kristen berdasarkan firman Tuhan. Amin. Sudah tahu amin? Itu salah satu paslon capres-capres. Sehingga ada yang gak mau sebut amin lagi di gereja ya. Gak ada hubungannya saudara ya. Sebelum mereka mendeklarasikan amin, kita sudah amin dulu di gereja ya. Kita yang lebih dulu ya. Tentara saudara punya komitmen yang tinggi. Makanya negara-negara di dunia saudara yang hebat itu saudara, itu punya tentara yang juga hebat. Orang Kristen walaupun belum melihat kesembuhan, dia tetap berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, ya turun tangan. Apa? Aku percaya Tuhanku apa? Dahsyat. Tetap bisa nyanyi itu walaupun belum sembuh? Atau falas nyanyinya? Bukan setengah suara, seperdobelas suara. Walaupun ada ancaman, walaupun ada tekanan, dia tetap bersaksi. Walaupun suaminya selingkuh selama 29 tahun, Ibu Juli tetap mempertahankan pernikahan. Itu komitmen, not just promise. Birma itu mengalami terobosan iman karena ada orang yang namanya Adoniram Judson. Adoniram Judson, dia masuk ke Birma 1813. Yang waktu itu orang anggap daerah yang sangat berbahaya. Terisolasi. Di Birma, anak-anaknya Adoniram Judson meninggal. Istri meninggal.
Tetapi berapa tahun dia di sana? 38 tahun. Jadi misionaris di Birma. Dan apa yang dia buat susah? Ribuan orang di Birma percaya Yesus. Ada Alkitab pertama dalam bahasa Birma. Dia lakukan. Dia yang buat. Ada kamus pertama dari Inggris ke bahasa Burma. Dia yang lakukan. Ini kalimatnya ada dalam Judges. I will not leave Burma until the cross is planted here forever. Without commitment, nothing happens. Saudara berkata, Pak, saya udah capek hidup begini, Pak. Saya udah gak mau, Pak, jadi istri yang terus menderita, tiap hari menangis. Air mataku, Pak, pendeta sudah kering. Bu, kok, ses, itu. Ada komitmen gak? Karena tanpa komitmen iman, jangan pernah berharap terjadi terobosan dalam hidup saudara. Jangan pernah. Itu cuma mimpi di siang bolong. Saya berdoa, saudara jadi orang-orang percaya. Yang mungkin sampai hari ini berkata, Pak, saya masih ada rintangan besar. Masih ada tembok yang tinggi. Masih ada gunung yang harus kudaki. Tapi saya percaya, bersama dengan Tuhan, saya cakap menanggung segala perkara. Saya percaya terobosan iman pasti terjadi dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri. Raja datang berkumpul. Ketua-ketua parpol juga kumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Suruh saudara, mereka terima hukuman yang tadi saya bacakan dalam Daniel 3 ayat yang ke-23. Dan terjadi sesuatu yang mengherankan. Ini breakthrough. Yang buat raja, ini bukan Nebukadnezar, raja yang kejam. Raja yang mungkin hanya percaya sama kekuatan dirinya sendiri. Dia heran. Ini komentarnya orang-orang pada waktu itu. Ini pengamatan daripada pengamat politik pada zaman itu. Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada empat orang. Kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bahasa Ibrani-nya Bene Elohim. Ben itu anak. Bahasa Arabnya bin. Makanya kalau orang Indonesia ada yang pakai bin, binti. Ya. Atau kalau saudara sering naik motor gak pakai helm sehingga bintitan. Itu lain lagi saudara. Bintitan itu lain lagi ya. Bin itu bahasa Arabnya. Bahasa Ibrani ben. Ya. Anak. Elohim. Bnei Elohim. Nah, siapa yang keempat itu saudara? Siapa berbeda yang keempat? Ini yang disebut dalam bahasa teologinya teofani. Ya, dari kata theos dan phaneia. Yang berarti penampakan Tuhan. Theos, phaneia itu penampakan. Theos itu Tuhan. Jadi peristiwa penampakan sosok Allah yang digambarkan oleh Alkitab seperti kayak malaikat Tuhan. Yang orang suka katakan dari teologi Alkitab Kristofani, mohon maaf saya pakai istilah ini. Yang muncul dalam perjanjian lama. Sudahkah Kristus ada dalam perjanjian lama? Sudah enggak? Siapa yang mengatakan Kristus, kita nanti merayakan Natal saudara, Desember ya. Gitu. Siapa yang mengatakan sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, Yesus sudah ada. Yang percaya boleh angkat tangan saudara. Saya yang percaya bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Lulus, lulus. Ya. Karena kalau saudara tidak percaya, mesti dibaptis ulang. Nah, itu yang kita sebut sebagai teofani. Penampakan Allah ya dalam wujud yang seringkali digambarkan seperti Kristus. Contoh dalam perjanjian lama. Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Allah menampakkan dirinya kepada Israel dalam tiang awan dan tiang api. Allah menampakkan dirinya kepada Gideon sebagai malaikat Allah. Sebagai malaikat Tuhan. Ketika Yosua bertemu dengan seorang pemimpin pasukan Tuhan. Yang muncul dengan pedang terhunus tangannya. Itu dianggap sebagai teofani. Jadi saudara,
terobosan yang terjadi. Yang membuat Satrak, Mesak, Abednego, yang rambut dan jubahnya pun dan tidak tercium yang namanya kebakaran dalam dirinya. Atau yang namanya terbakar tidak tercium dalam dirinya. Itu karena ada yang namanya Tuhan yang hadir. Breakthrough yang pertama karena ada komitmen orang percaya. Tapi yang kedua susah, karena kehadiran Tuhan. Setiap kehadiran Tuhan selalu ada mujizat Tuhan yang mengikutinya. Minggu lalu kita masih bicara tentang support system. Saya menceritakan penyanyi top namanya Whitney Houston. Penyanyi top, bukan top lagi, top. Ya. Saya muncat ngomongnya top. Ini penyanyi yang memenangkan Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards. Udah dah, ya, segudang dah prestasinya. Tapi akhir hidupnya dia hancur. Apa sebabnya? Dia mengatakan kepada Oprah Winfrey dalam sebuah acara talk show tahun 2009. Dia mengatakan dia merasa ditinggalkan oleh semua orang yang pernah dekat dengannya. Dia mengatakan bahwa dia merasa tidak ada yang peduli padanya. Dan dia merasa bahwa dia sendirian dalam perjuangannya. Ini yang kami tidak mau dalam gereja ini. Ini yang kami hindari di antara jemaat Tuhan. Yang Tuhan percayakan untuk kita sama-sama bersekutu dalam satu wadah yang namanya Gereja Bethel Indonesia. Jemaat KH White Asim 67 Jakarta Pusat, GB Ebenezer. Makanya kita bangun yang namanya Ebenezer Family. Saya mengimbau jemaat harus punya komunitas. Saya seringkali berjumpa dengan orang yang kalau ada punya masalah, kadang masalah itu relatif. Ya, masalahnya Pak Rio dengan masalahnya Pak Mesa, kalau Pak Mesa cerita ke Pak Rio, mungkin Pak Rio menganggap bahasa Inggrisnya, it's a piece of cake. Apa itu artinya? Sepotong kue. Kecil masalahnya. Tapi buat Pak Mesa itu serius. Betul gak? Ya enggak. Dipikir juga sebaliknya. Ketika Pak Rio cerita masalah ke Pak Mesa, mungkin Pak Mesa berkata, relatif. Ya. Setiap kita pasti punya masalah, betul? Yang punya masalah boleh angkat tangan, saudara. Yang tidak punya masalah, angkat tangan. Saudara kalau mengangkat tangan dan berkata, saya gak punya masalah Pak, saudara di sorga bersama dengan Bapa Sorgawi. Hanya roh saudara yang di sini berarti. Tetapi ketika orang punya masalah yang besar kecil, mau panu, kadas, kurap, jerawatan. Tapi kalau merasa gak ada orang yang kasih support, masalah itu jadi serius. Tapi saya tahu ada orang, masalahnya berat luar biasa. Saya baca kesaksian, ada yang namanya Daniel. Dia cerita, dia sudah jadi orang Kristen sejak masih muda. Dan dia cerita dalam beberapa tahun terakhir, dia mengalami pergumulan yang serius. Dia berkata bisnis keluarganya yang dibangun selama berapa dekade, tiba-tiba nyaris bangkrut karena krisis ekonomi yang tidak diprediksi akibat COVID kemarin. Di tengah-tengah usaha yang lagi diambang kebangkrutan, istrinya kena penyakit yang serius. Dia berkata beban-beban ini datang bersama dan tampaknya terlalu berat untuk dipikul. Dalam keputusasaannya, dia sedang doa. Ini pasti pertanyaan orang Kristen, Tuhan. Mengapa semua ini terjadi? Di mana engkau Tuhan ketika saya mengalami kesulitan ini? Namun puji Tuhan. Karena dia percaya akan Tuhan yang maha hadir. Dia percaya kepada Allah Immanuel. Dia berkata memang saya gak dengar dari langit ada satu suara yang tiba-tiba terdengar dan mengubah situasi saya. Namun ketika saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan iman, saya merasakan ada kehadiran Tuhan yang menguatkan saya. Contoh lagi Maria yang mengalami pergumulan yang berat. Dia sudah bekerja di sebuah perusahaan selama 10 tahun. Dia senang dengan pekerjaannya. Tapi tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan. Karena seperti kita ketahui, saudara, situasi bisnis usaha perekonomian yang unpredictable bisa membuat seorang kehilangan pekerjaan dengan begitu cepat. Selain itu dia juga mengalami masalah pernikahan. Suaminya mulai kasar, gak peduli sama dia. Dia sedih karena situasi ini. Dia pun mulai bertanya-tanya sama Tuhan.
Apakah Tuhan masih mengasihi dia? Dia berkata, saya merasa sangat jauh dari Tuhan dan saya tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, dia hadir di satu ibadah. Dia dengar khotbah. Kalau tidak salah ini di ibadah FWS. Ini bukan jemaat Ebenezer ya. Khotbah itu menyentuh hatinya, dia cerita. Dan mulai menyadari bahwa Tuhan sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan ada. Dan dia berkata, saya pun mulai berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan akan menolong saya untuk melewati pergumulan saya. Dan setelah itu dia mulai merasakan satu kedamaian. Dan dia mulai percaya bahwa tangan Tuhan yang menopang dia. Terobosan terjadi. Dia tidak putus asa. Dia tidak mengasihani diri dan berkata, ya nasib. Tidak. Dia tetap melangkah dengan iman, mencari pekerjaan, terobosan terjadi. Dan pekerjaan yang baru, yang baik. Dan dia juga kaget. Nyata suaminya pun mulai berubah menjadi lebih baik. Saudara, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, saudara, adalah kehadiran Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan berjanji. Ini janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Memang kita tidak melihat kehadiran Tuhan secara mata jasmani. Tapi firman-Nya berkata, aku akan menyertai kamu sekalian sampai kesudahan zaman. Saya yang percaya dia adalah Allah yang Immanuel. Saya yang percaya dia adalah Tuhan yang Ebenezer. Sampai di sini telah menolong kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan orang yang bermasalah seperti Niko Kili-Kili. Dia mengalami pertolongan Tuhan ketika dia berseru, dia panggil nama Yesus. Ini preman yang bermasalah. Saya kenal beberapa tahun yang lalu, saya pernah khotbah. Dia undang saya, dipimpin satu ibadah, mantan-mantan preman yang bertobat. Saya bingung, saudara, karena ibadah waktu itu isinya mantan preman semua. Ya, yang diundang waktu itu pendetanya, yang ada Ambonnya dan Bataknya. Saya tanya, kenapa? Kenapa diundang pendeta yang harus ada Ambon dan Bataknya? Karena mantan preman paling banyak Ambon dan Batak gitu. Coba kita lihat sedikit kesaksiannya. Gimana dia mengalami pertolongan dan terobosan iman. Sehingga dia sekarang jadi hamba Tuhan. Jadi seorang pemberita Injil Yesus Kristus. Dalam diri saya mengalir darah seorang pembunuh. Dan menghabisi nyawa orang adalah suatu kebanggaan bagi saya. Sebetulnya saya ingin mau keluar dari lingkaran setan ini, tapi nggak bisa. Suatu hari, Niko ditawari Inex dari Belanda. Ah, ini breakthrough-nya nih, saudara. Setelah mencobanya, tiba-tiba Niko merasakan sensasi yang dahsyat. Saya pakai Inex itu. Waktu saya pakai, ternyata saya overdosis. Darah keluar dari hidung, mulut, dan telinga. Dalam perjalanan, dingin sudah naik dari kaki saya perlahan-lahan sampai udah di leher saya. Sehingga waktu dingin sudah sampai di leher saya. Itu saya cuma ingat satu lagu sekolah minggu. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Lu dia pernah ke EHK rupanya. Padahal saya gak pernah ingat lagu itu. Udah lama sekali saya gak pernah nyanyiin lagu itu. Tiba-tiba keangkuhan sang penglima runtuh dalam sekejap. Keegoannya takluk pada sentuhan sang pencipta. Dan setelah itu saya rasa gelap, udah ini saya pikir udah neraka nih pasti. Waktu dokter katakan bahwa sebentar lagi, saya dengar suara dokter itu jauh sekali. Padahal dokter berdiri di samping saya. Waktu dia bilang sebentar lagi, saya teriak kencang-kencang. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Waktu saya teriak seperti itu, suster berdoa. Selesai, amin. 10 menit kemudian, dingin mulai turun perlahan-lahan sampai ya. Dokter bingung. Dokter bilang ini tidak pernah terjadi. Tapi itulah Tuhan Yesus yang ajaib. Sungguh suatu mujizat yang luar biasa. Niko lepas dari cengkeraman maut. Menyadari dirinya masih bernafas, Niko langsung mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Di tahun 98 akhir, saya bilang Tuhan, saya berjanji mulai saat ini, dari ujung kaki sampai ujung rambutku, aku serahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
Itulah satu terobosan iman yang terjadi karena dua perkara, saudara. Ada yang namanya komitmen iman. Dan yang kedua penyertaan Tuhan. Saudara, nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Kematian Yesus Kristus itu merupakan terobosan sejarah bagi umat manusia. Karena kematian Kristus membuka pintu pengampunan dosa bagi kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Kami berdoa Bapa, supaya kami menjadi orang-orang percaya. Bukan jadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Yang datar-datar saja. Tapi kami mau ada terobosan iman yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami saat ini dalam pergumulan. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah keuangan. Masalah sakit penyakit. Tapi kami mau Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ajar kami Tuhan untuk selalu angkat tangan kami. Supaya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Turun tangan. Dan ketika engkau turun tangan, engkau pegang tangan kami. Ketika engkau pegang tangan kami, ada terobosan yang terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah kami percaya. Kemenangan, kelepasan, keajaiban, mujizat Tuhan. Tuhan limpahkan, anugerahkan dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, pimpin kami. Dari satu terobosan iman ke terobosan iman yang lain. Kalau kami pernah mengalaminya Tuhan, bila kami terus mengalaminya, supaya kami terus menjadi orang-orang percaya yang diberkati dan jadi berkat. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan roti dan anggur perjamuan kudus. Sebuah terobosan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Di mana Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya terhilang, kami yang seharusnya dihukum. Tetapi karena Kristus Yesus membuat terobosan dalam sejarah kemanusiaan. Yang menggantikan kami di kayu salib. Sehingga kami yang percaya kepada Kristus, kami tidak binasa. Melainkan kami boleh hidup yang kekal. Kami yang percaya kepada Kristus, kami punya jaminan keselamatan. Kami yang percaya kepada Kristus, memiliki damai sejahtera. Hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di sorga. Bapa, kau persiapkan hati kami, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Perjamuan kudus baik secara onsite maupun secara online. Sucikan, kuduskan roti dan anggur perjamuan kudus. Supaya pada waktu kami menerimanya, anugerah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Dan terobosan iman terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk sekalian. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, silakan membuka kemasan roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan depan Bapak-Ibu sekalian. Kalau belum menerimanya boleh angkat tangan, kami akan melayani Bapak-Ibu sekalian. Kalau yang belum menerima boleh angkat tangan, kami akan memberikan roti dan anggur perjamuan kudus. Silakan dibuka kemasannya dan kita akan angkat pujian ini untuk persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku,
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Mari kita berdiri bersama jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Jika memungkinkan untuk berdiri, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus pada ibadah saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus. Dan di dalam anugerah-Nya, saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa, bahkan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur saat untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini, setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan Aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus pada ibadah saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus dan di dalam anugerah-Nya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara sungguh percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, seluruh dosa kita telah disucikan oleh darah-Nya yang kudus, sehingga kita telah memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk darah Kristus. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita meminumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita terima kasih Tuhan. Karena terobosan iman telah terjadi. Kami yang berdosa telah diampuni. Kami yang terikat telah dilepaskan. Kami yang sakit telah disembuhkan. Kami yang terhilang telah ditemukan. Kami yang tersesat, kami tahu ada kebenaran yang Tuhan selalu pimpin dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami sejati. Biarlah kami terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga terobosan demi terobosan terjadi. Kehidupan kami terus mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Meteraikan perjamuan kudus ini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kami selama. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang berfirman, yang menyertai kami sampai ke sudut zaman. Kalau minggu ini Tuhan, ada rapat-rapat penting. Ada kegiatan-kegiatan yang sangat penting dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Mungkin kami harus bahkan keluar kota atau keluar negeri. Tuhan juga pimpin kami dan berkati kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Dan sebelum kami kembali Bapa, kami mohon berkat khusus yang Tuhan acurahkan, limpahkan dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda. Kita percaya akan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini. Supaya ini menjadi terobosan iman yang genapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Kembalilah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan pengurapan dan kebenaran Roh Kudus. Menyertai saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Silakan duduk sekalian. Terima kasih. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu Tuhan selalu baru, rahmatmu bagiku hari berganti hari. Tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.